nggak ada alasan mandek, nggak ada alasan mandek. Maka justru kalau misalnya nanti kita tahu bahwa sekolah sudah laporan ke dinas, nanti kita lihat kenapa dinas tidak lanjuti ini gitu. Tentu nanti akan kita pertanyakan gitu kan, karena ini kalau ada laporan harus wajib ditindaklanjuti kalau modalnya sudah seperti ini. Dengan sangat kami melalui jalur afirmasi mohon dengan sangat secepatnya gedung ini ditindaklanjuti. Ada berapa siswa yang terdampak kerusakan gedung ini? Ini 3 kelas. Saat ini siswa? Siswanya 204. Enggak, siswa yang kelas di sini tadi sekarang belajarnya gimana? Belajarnya pagi siang. Artinya kita sekali lagi sangat menyayangkan. Saya menyayangkan bagaimana dinas pendidikan menurut saya abai. Abai terhadap keadaan sekolah ini. Padahal kita tahu kalau ngomong eksistensi, prestasi, sekolah ini cukup punya eksistensi di Kabupaten Lampung Tengah, cukup punya prestasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dan harusnya ya peristiwa seperti ini tidak sampai terjadi. Kami ngirim gerak jalan 4 rombongan juara semua. Pramuka berangkat, kegiatan pramuka juga pulang bawa piala paling enggak 5-6. Manajemen berbasis sekolah, juara 2 kabupaten, termasuk kami ngirim untuk semua kegiatan lomba, itu dapat nomor semua.